Oke, what's up you cuy, kembali lagi dengan kita di channel Lagung TNJ. Dan apa kabar kalian semua sana, semoga kalian selalu sehat dan bahagia men. Dan di video kali ini kita bakalan unboxing lagi dan review lagi beberapa paketan. Jadi tuh paketan ini baru sampai tadi, ini ada sekitar 5 barang. Jadi tuh ada beberapa paketan yang pesanan orang gitu cuy ya. Jadi gua unboxingnya langsung karena udah lama banget juga nggak buat video, ada upload video. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita buka paketan yang pertama. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini sendal ya, okay, sendal. Kita buka aja dulu. Kita buka. Nah, jadi tuh ini paketan itu semuanya punya orang. Jadi karena size-nya nggak ada atau motif yang nggak ada juga, jadi gua beli dulu, gua pesan dulu, dan alhamdulillah orangnya mau menunggu gitu cuy ya. Oke, ini, nah ini dia dikasih kardus gini. Oke. Tapi kardusnya ronyok-ronyok, tapi nggak apa, yang penting dalamannya masih oke, sendalnya oke. Terus gini, ini sendalnya begini. Gimana sih? Ya, gini sendalnya nih. Oke. Belakangnya. Ini talinya begini. Kita review juga, kita sambil review gitu cuy ya. Terus ini, oke, ini bisa di setel. Oke. Nah, katen. Jadi ini kita taruh belahnya dulu. Kita buka paketan yang kedua cuy. Oke, ini agak berat nih apa nih? Ini nggak tahu nih, kita buka ya cuy, kita buka ya. Jadi itu ini paketannya, gua nggak tahu nih paketan apa. Jadi kita buka aja, sama-sama penasaran gitu ya. Oke. Nah ini rupanya celana jeans. Oke. Dikasih lem lagi. Nah ini saya gitu, ini warna biru, biru muda. Kita buka aja. Oke, pesannya begini. Ini tampak depannya. Dan ini dia ada motifnya di sini ya, ada koyaknya gitu ya. Oke. Motifnya begini. Pancingnya begini ya, sletingnya. Oke, lanjut lagi paketan yang ketiga. Yang ketiga ini ada apa ya, ada apa ya? Ini paketan yang ketiga ini kayaknya jaket sih, jaket. Nah ini dia jaket coach, jaket coach atau jaket parasut gitu sih ya. Nah jadi ini jaketnya, ini ada dua warna sih nih, ada dua warna, ini warna krim sama ini warna hitam ya. Kita buka warna krim aja, kita buka warna krim cuy. Nah jadi tuh jaket coach ini bahannya parasut, ini bahannya parasut. Terus dia punya sablonan, keren, cakep. Ini nggak bakalan luntur nih sablon ini gini. Oke, nggak bakalan terkelupas juga karena diginiin aja nih, nggak terkelupas dia, bagus. Dan di belakangnya juga ada gambar, juga ada sablon juga nih. Oke. Dan ini kancingnya ini dia besi. Dan di dalamnya itu dia ada furing lagi, jadi buat lapisan lagi, jadi nggak langsung ke kain luar ya cuy, bagus nih cuy ya. Jadi kalau kalian keringat jadi nggak tembus gitu. Dan di dalamnya juga ada kocek paten, ini buat HP juga masuk sih, buat HP, dompet masuk, aman, lebih aman. Sampingnya pun juga ada nih. Nah,
dia ada kode Elga. Paten cuy, paten. Nah, jaket paten jadi paten banget. Ini juga punya orang sih, jadi kita buka buka punya orang aja gitu. Oke, ini paling besar ya, udah habis. Ini hoodie. Kita buka juga. Buka lah ya kan, mas enggak. Oke. Oke. Warnanya sama dan motifnya sama juga, jadi ya ini punya orang juga, punya pesanan orang, jadi kita buka aja lagi. Oke, ini size SL, ini bahannya tebel, ini warna krim, bahannya tebel sih asli. Sablonnya juga bagus, nggak gampang untuk lepas juga, ini kita giniin juga nggak lepas. Dan talinya ini tali sepatu ya, ini tali sepatu, ini tali sepatu. Jadi ini juga dikasih besi juga, bagus. Dan ini ada labelnya, tagnya, ini stiker atau bukan ya? Bukan, ini bukan stiker. Oke, ini juga ada labelnya juga, ovennya. Di dalamnya juga, di bawah juga ada. Dan ini dia dalamnya. Jadi tuh dalamnya ini kayak berbulu gini sih. Tapi kayaknya nggak nempel sih, beda sama yang nempel di baju kita kalau kita pakai gitu sih. Tapi kalau gua saranin, kalau kalian baru beli hoodie itu cuci dulu, biar sisa-sisa jahitan atau sisa-sisa bulu-bulu begini itu ikut rontok juga cuy ya. Gua saranin untuk dicuci dulu. Oke, ini. Belakangnya paten, bagus. Oke, mungkin sampai sini dulu video unboxing kita dan review kita beberapa item, beberapa paketan juga. Jadi mungkin sampai sini dulu video kali ini. Thank you udah nonton, thank you udah subscribe. See you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.